Wah, guys, lihat tuh, dia mereka punya satu skibidi toilet baru, teman-teman. Itu skibidi toilet apa ya, yang warna hijau itu? Apakah itu skibidi toilet Jumbo Joss? Kok mirip Jumbo Joss ya? Oh, enggak ya. Soalnya Jumbo Joss itu enggak kayak gitu. Kita gabungin aja nih. Sekarang kita bentuk skibidi toilet spider. Nah, satu lagi. Nah, ini nih yang Jumbo Joss. Yang ini nih yang Jumbo Joss. Oke, G-Man sama G-Man. Oke, Jumbo Joss kanan kiri, teman-teman. Apa? Kita langsung fight. Apa kita bisa menang melawan skibidi toilet baru? Wah, buat sekali skibidi toilet yang baru itu, teman-teman. Wah, gawat. Ayo bisa, ayo bisa, bisa, bisa. Satu serangan lagi. Nice. Itu. Oke, sekarang ini ya. Mereka masih punya satu prajurit baru tuh. Apa ya namanya ya? Kira-kira prajurit baru itu ya. Kita coba buat kopi labert lagi nih. Oke, bisa nggak kita menang melawan pasukan mereka itu? Mereka pasukannya cuma sedikit ya. Yang jadi masalah itu si skibidi toilet yang warna hijau, terus ada apanya itu ya di atas itu, seperti ada bola-bolanya. Oke, kita menang lagi. Tidak perlu khawatir dengan skibidi toilet itu. Baik-baik, sepertinya sudah cukup nih. Tapi mereka punya ini ya, satu ini kameramen putih. Kameramen putih itu cukup kuat. Ini nggak apa-apa, kita coba lawan aja. Oke, masih bisa menang, teman-teman. Bisa menang dengan mudah. Wah, lihat tuh pola serangan di toilet spider yang sangat keren. Nice. Wah, 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 lagi-lagi musuh punya satu prajurit baru, teman-teman. Apa ya, siapa ya nama prajurit baru ini? Ini kayaknya Radio Man ya. Radio Man warna coklat ya. Oke, saya penasaran apa jadinya kalau saya membuat satu lagi. Wah, lihat itu, teman-teman. Saya membuat satu lagi spider ya. Sekarang saya punya 10 prajurit skibidi toilet spider. Nah, sekuat apa nih, sekeren apa nih pola serangan dari skibidi toilet spider saya nih? 1 2 3 go. Ups, tunggu dulu guys, tunggu dulu guys. Kok itu kuat sekali? Yang warna coklat itu kuat sekali, teman-teman. Apakah kita bisa memenangkan pertarungan ini? Wah, hanya satu pukulan. Wah, gawat. Wah, 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 kalah deh. Baik, kalau gitu kita coba beli lagi nih, teman-teman. Beli lagi skibidi kameramen Captain America berwarna merah ya. Wah, ini nggak bisa digabungin, teman-teman. Oke, dengan tambahan satu skibidi toilet spider ya. Langsung saja, 1 2 3 go. Wah, lihat itu pola serangan skibidi toilet spider, teman-teman. Keren sekali. Warna biru, laser berwarna biru. Apa? Sedikit-sedikit kita masih bisa menang. Sedikit-sedikit. Nah, satu pukulan. Mantap sekali. Wah, 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 mereka sekarang punya ini, teman-teman. Tiga ya, tiga badut, satu kepala tiga, dan satu kameramen Captain America. Kalau gitu saya buat dulu Captain Americanya menjadi tiga. Nah, sekarang saya punya tiga Captain America, teman-teman. Mungkin satu tambahan ya, satu tambahan. Oke, harusnya sih saya mau buat ini, teman-teman ya, skibidi toilet spider ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini aja dulu. Bentar baru di upgrade lagi nih si Rainbow Friends ya. Oke, langsung saja fight. Apakah kita bisa memenangkan? Tentu saja bisa.
kita membuat pola serangan dari TV Toilet Spider, teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, kita upgrade Rainbow Friends menjadi toko TV Toilet Spider. Nah, sekarang keren nih formasinya. Formasi Skibidi Toilet Spider ditambah 3 kameramen berwarna merah, teman-teman. Kameramen Captain America merah fight. Apa kita bisa menang? Tentu saja bisa, teman-teman ya. Sedikit demi sedikit kita bisa memenangkan pertarungan. Nice. Cukup mudah. Wah, lagi-lagi mereka punya satu Skibidi Toilet yang saya sampai sekarang belum tahu apa nih namanya. Skibidi Toilet apa nih? Warna hijau mirip Jumbo Jus ya. Mirip Jumbo Jus dia. Sebenarnya mirip Jumbo Jus, tapi namanya apa saya belum tahu. Kalau teman-teman tahu namanya langsung saja komen di kolom komentar ya. Gak apa-apa, dibuat aja namanya ya. Kalau belum tahu ya, langsung saja fight. Oke, serang dulu yang warna hijau. Kalau dia kuat, ayo yang warna. Wih, nice. Oke, dan saya rasa ini cukup ya teman-teman ya untuk mengalahkan pasukan musuh. Jadi ini sudah cukup ya. Pasukan kita yang dipenuhi oleh prajurit Skibidi Toilet Laba-laba atau Spider ya. Cukup mudah. Oke, kali ini musuh itu punya Skibidi radio ya. Skibidi radio, dan itu warnanya coklat. Itu lebih kuat daripada kameramen warna merah saya ini ya. Gak apa-apa teman-teman. Kita coba lawan lagi. Wah, pukulannya juga ini ya teman-teman ya. Pukulannya juga cepat sekali ya. Tapi gak apa-apa, kita punya 3 kameramen merah. Wah, kawan, terlalu kuat yang warna coklat itu teman-teman. Terlalu kuat. Ah, sedikit lagi. Nice, menang lagi. Oke, kali ini musuh punya pasukan yang hanya ada 3 ya. Tapi si warna kuning ini cukup kuat ya. Kita hajar aja dia. Kita keroyok ya. Oke. Wah, tidak begitu sulit dengan adanya pasukan kameramen berwarna merah, teman-teman. Wah, gawat. Apakah masih bisa menang ini? Wah, sedikit lagi. Wah, kuat sekali teman-teman.